เดี๋ยวบอสกูHalo teman-teman semua, Assalamualaikum, apa kabar? Kabari waras sehat, Alhamdulillah. Kita jumpa lagi ya dengan abang yang paling handsome di dunia, pujaan para wanita. Oke, kembali ke laptop. Oke guys, baru-baru ini saya mau mengurus buat paspor anak ya. Paspor anak ternyata sarannya sangat mudah, yaitu ada my kid ataupun sijil lahir dan juga paspor atau kad pengenalan kedua orang tua ya. Kalau ada itu semua, terus saja datang ke immigration ya. Datang ke kantor pertanyaan, ambil nomor giliran dan ambil borang ya, isi borang tersebut ya. Ukur tinggi anak mesti masih kecil lagi, itu ukur dia, isi lepas isi borang ya, tunggu aja duduk ya. Alhamdulillah, sebab membawa anak, mengurus anak, ternyata diberi nomor giliran yang istimewa, yaitu khusus untuk anak untuk mengandung, dan ternyata cepat, baru duduk sebentar aja sudah dipanggil ting-tung. Oke, ke depan. Oke, sampai ke depan, pegawai dia akan cek. Nah, lengkap enggak dokumen, isi dia kurang betul. Oke, selepas lengkap, oke, suruh tangkap gambar ya. Tunggu gambar, alatnya canggih guys, boleh naik turun ya, kameranya dia boleh naik turun sendiri. Nah, oke, selepas ambil gambar, udah siap ya, petugas atau pegawai memberitahu 1 jam lagi paspor boleh diambil. Hah? 1 jam lagi paspor boleh siap? Ya betul. Oke, apalah, saya keluar makan dan pergi sembahyang. Selepas 1 jam saya datang kembali. Nah, betul, memang 1 jam datang tunggu, dia akan panggil lama ya. Wah, betul-betul cepat dan canggih ya, 1 jam boleh siap. Dan saya ambil paspor, kok warnanya lain, jadi warnanya merah gini. Ah, ternyata anak saya anak Malaysia. Nah kan, nih paspor dia canggih kan, cantik. Nah, dia kuat. Kuat, cantik, merah. Terlihat lain sendiri nih, merah ternyata paspor anakku. Biru hijau. Inilah guys, di Malaysia membuat paspor ternyata sangat mudah dan cepat. 1 jam siap dan kualitinya dia sangat bagus. Ya, dalam dan cantik. Jadi mudah-mudahan nanti di Indonesia pun seperti itu ya, bukan setakat 1 jam, mungkin setengah jam boleh siap ya. Harap seperti itu ya, dengan kualiti paspor yang canggih dan tidak ada susah diduplikat ataupun ditiru ya. Nah, mudah-mudahan di Indonesia nanti teknologinya lagi maju daripada di Malaysia ya, harapan sih seperti itu ya. Oke guys, ternyata inilah sangat mudah ya. Bagi teman-teman yang mau balik atau ke tanah air, hati-hati di jalan, jaga barang bawaan Anda semua ya. Oke guys, bye-bye.